Ini suasana hari kedua pameran mobil di Ice Dias. Mobil-mobil parking yang bludak. Ini hall 10. Kita masuknya di hall 10 Gias 2023. Tanggal 10 sampai 20 ya guys, jangan lupa. Iya, kita masuk di hall 10. Yuk, kita langsung dalam. Taruh ke dalam dulu deh, lihat-lihat dulu ya. Orangnya ngebludak ini hari Sabtu. Gias 2023. Ini rame banget pengunjungnya. Ini boot MG Morris Jared. Dari Neta Auto Indonesia. Baiklah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, merek China. Neta Auto ini hadir dari ke Indonesia dengan visi yang begitu luar biasa, yaitu we dare to break the rigid thinking of the industry, to challenge the boundaries, the tradition, the inertia, and the impossible. It's also Neta Auto. Mobilnya full elektrik semua. Tidak ada yang menggunakan bensin. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan visi misi dari Neta Auto sendiri yang hadir di Indonesia, tentunya di sini kita akan melihat berinovasi yang begitu luar biasa, karena memang Neta sendiri ini mendeklarasikan bahwa Neta begitu berani ya untuk mematahkan beragam sudut pandang secara tradisional dan juga pastinya ini memberikan aroma-aroma baru di industri otomotif dan pastinya akan memberikan yang terbaik untuk seluruh pengguna dari Neta Auto. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya seperti
yang kita lihat di belakang saya ini ada satu line up produk yang aduh ada banyak banget nih peminatnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Yes, betul sekali, ada adik tercantik dan juga tercinta di sini ternyata, yaitu ada Neta S, nah Neta Yu dan juga Neta V. Dan di sini kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai ragam informasi dan juga inovasi yang kami hadirkan di Neta S seperti apa, dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian penasaran. Jadi di sini saya undang Bapak dan Ibu sudah mengundang sekalian untuk dapat melihat Toyota mobil terbaru BZ4X ini full elektrik. Bersama
terbaru. Welcome Mini, to Mini, Mini Cooper. Warnanya warna Stabilo. BMW tipe apa nih? M4. Dua pintu. Oh, model dua pintu. Model sport. Kamu udah lihat? X1. Ini keren. Warnanya mirip Wuling ini. Sama ya, Wulingnya. Mana anak kamu lihat ini?